Udah legend nih. Udah legend ya? Wow. Dah berapa puluh tahun makannya sini kan? Assalamualaikum and welcome back to Zuan Hadi Family Channel. Hari ini aku bawa keluarga aku dekat satu kedai makan western yang best. Sebab member aku ada ramai recommend kata tempat ni best makan. Sebab dia punya pengasas dia Hajah Azizah. Tak tahulah dia ada tidak kat dalam. Kita tengok lah, kalau dia ada, rezeki kita lah boleh jumpa dengan dia. Kalau tidak, kita makan je. Okay. Al Ansar Steak House. Dekat Jalan Keramat ni. Nanti aku bagi detail, korang boleh datang sini. Alright, jom. Tapi jangan lupa sebelum tu, like, share, subscribe dulu. Barulah boleh makan chicken chop. Jom. Wah, ni lamb eh. Okay, ni apa bang? Ini chicken chop. Chicken chop biasa eh? Biasa, brown chop. Alright. Ambil lah, ambil lah. Cukup apa minyak? Tak sambung lah. Letak, letak. Letak belakang mana? Letak belakang lah. Letak ni. Itu ada bahasa merah, dia nampak. Dia tak. Jadi ni nasi goreng. Tak pergi ambil meja tu. Ini garlic bread. Mushroom garlic bread. Ini garlic bread dia. Ini mushroom dia. Tengok mushroom dia okey tak? Mushroom dia. Yes. Okey. Okey, ini dah sampai chicken. Alamak, tu dia. Okay, sekarang kita rasa saya ambil lamb. Lamb sizzling. Awak tengok mendidih-didih tadi kan. So, sekarang kita nak try. Jadi, sebelum kita try ini, kita try dulu mushroom soup dia. Ini mushroom soup dia. Kita try dulu ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ada rasa mushroom. Ni roti. Garlic bread. Mak ada ke tisu? Tisu. Boleh. Ada lah. Ada tisu dah tinggal ni. Okey. Oh, lembut lah. Roti dia lembut bang. Roti dia lembut. Sekejap. So, kita letak lamb. lembut. Oh, dan saya dah lama tak makan western lah. Dah lama tak makan western ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hati kau tahu. Kau tahu. Tahu. Tu bang. Siapa tu? Cik. Cik Zaman. Rezeki. Dapat ibu saudara. Relax dulu eh. Sedap, kuah dia sedap, kuah dia manis. Tu rezeki jumpa saudara. Memang tempat ni famous. Bukan aku cakap, orang cakap. Ni potato. Dia bagi sebiji potato. Okey. Lembut ah potato ah. Ayamlah. Sorry lembut. So. Ni ada daging tengok. Nampak? Potong daging lemak lah. Portion dia okey besar.
besar agak, portion dia besar. So sambil tu saya nak try pula nasi goreng. Ha, masa saya tunjuk awak nasi goreng. Nasi goreng dia biasa, tapi panggil nasi goreng Al-Ansa. Macam. Nasi dia not bad. Tapi taklah sedap mana. Bukanlah tak sedap. Okey, not bad. Rasa black pepper. Rasa black pepper. Sedap. So, sekarang saya nak tunjuk kat anak saya makan ya. Chicken chop dengan sizzling. Macam mana rasa? Jom kita tanya dia. Okay, bang. Lembut lah. Lembut gila. Gila lembut. Sedap lah. Lembut gila. Dah balik dah. Dah balik dah. Sedap. So kita tanya anak tentang chicken chop dia macam mana? Best, eh? Chicken chop dia menarik, lembut gila. Cuma sos dia tidak seperti selalu. Ha, bukan macam dia tak cair, tapi rasa macam masam-masam sikit. Ha, saya suka yang pekat lagi. Ha, ni bukan yang selalu punya. Ha, macam tu. Okay. Tapi kau jangan lupa datang sini beli rasa sendiri. Kalau kau kena dengan tekak kau orang, datanglah repeat lah. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ingin cari kenderaan? Tak tahu nak cari siapa? Jom, selamat datang ke Zara Honda Pilot. Anda ingin jadi seperti mereka yang datang dari pelbagai jenis negeri dalam Malaysia. Dapatkan kereta kegemaran anda, boleh hubungi saya. Ingat, kita buat sampai jadi, janji awak happy. So, Mama macam ni chicken chop, okey lah. Okey. Jadi baik bagi Mama, bagi dia rasa Mama, rasa dulu, kunyah dulu. Okey, tapi sos dia tak sama macam biasa. Sos ni tak sama macam sos biasa lah. Alright. So, kita makan ni, kita order menu lain-lain, kita dapat rasa-rasa. Ha, tu kelebihan dia. So, boleh rasa sini sikit, boleh rasa sini sikit. Bukan ayam. So, bolehlah rasa sikit-sikit. Memang best lah. Terus sedap. Kejap. Saya nak rasa dia punya ni. Ni ayam. Ni apa ni? Sayur coleslaw. Okey okay, eh. Ni ayam. Chicken chop. Not bad. Kambing. Betul. Sedap. Dia chicken chop dia pun best. Tapi lem ni sedap-sedap lem ni. Makan pakai tangan tak best. Betul. Ni yang sedap memang. Mari ya. Okey. Alhamdulillah. Kedai legend ni. Kedai legend eh? Ha. Wow. Dah berapa puluh tahun makan kat sini kan? Mau dah lama lah. Ya. Yeah. Daripada apa tu? Pakcik Zainal semua kan, daripada duduk Taman Melati dekat sini kan. Ha. Okey. So okey eh? Okey, alhamdulillah. Itu dia. Jangan lupa like, share, subscribe. Biasa kedai buka pukul apa? Ha? Biasa kedai buka pukul apa? Pukul 5. Pukul 5 lah sampai sebelah malam. Sampai sebelah malam. Ha. Dah memang lama ke sini menjaga? Ya. Dah memang lama sini menjaga.
dalam 6 tahun lah, 10 tahun. Tapi bulu-bulu itu dari rumah dulu. Dia agak bisnis dalam 35 tahun ya. 35 tahun eh. Dia berbina randah lah dari sana. So ni nama kedai ni Al-Jizah Al-Ansa lah. Al-Jizah Al-Ansa. Okay. Ingat lorong Enggang 11 Taman Keramat. Betul eh? Alright. Jangan lupa datang sini boleh try Puati Chicken Chop Western. Alright. Okay, sekian saja. Settle, kita dah makan, kita dah kenyang. So kalau korang berkenan nak makan Western, tapi Western ni menu aja daripada US, tapi masakan orang Malaysia. So jangan boycott eh. Servis pun okey, cepat, makanan cepat sampai, rasa pun alhamdulillah. So boleh try dekat Taman Keramat. Dalam Keramat ni kau boleh datang. Okey, nanti aku akan bagi WhatsApp Aziz Al-Azza. Alright. Nanti boleh datang. Okey. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye. Jom. Dalam ni